Selamat siang pemirsa Tribuners, hari ini lagi bersama saya kontributor Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi. Dapat dilaporkan hari ini pada Kamis 20 April 2023 telah terjadi kecelakaan di mana satu unit angkot mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam sungai. Kecelakaan ini terjadi di Desa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, dan belum diketahui masih terkait kronologis kecelakaan tersebut. Namun akibat masuknya satu buah unit angkot ini ke dalam sungai membuat supir tadi sempat terjebak di dalamnya dan sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dan kecelakaan ini juga menjadi tontonan masyarakat ataupun pengendara motor yang tengah melintas ke daerah sini, dan ini merupakan salah satu jalur dari kota Cianjur menuju ke Maleber. Dan itu situasi lalu lintasnya sendiri pun sedikit terhambat karena banyaknya masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan ingin melihat kecelakaan ini dan masuk ke dalam sungai. Belum diketahui apakah angkutan ini membawa penumpang ataupun tidak, namun supir angkot tersebut sempat terjepit di bangku kemudinya dan sempat terjebak selama beberapa saat, namun saat ini sudah berhasil dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan akibat luka yang dideritanya. Kejadian ini kisahnya terjadi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan sempat membuat masyarakat ingin mengetahui kecelakaan ini. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.